teman-teman. Selamat pagi. Kita bersama Bang Kipul mancing. Oke, kali ini saya mancing di Jembatan 4 Kota Batam Barelang ya. Kali ini saya akan coba membagikan cara memasang umpan mochi. Mochi ini bisa dibuat dari tepung terigu, bisa dari nasi, bisa dari indomie. Intinya sekarang saya coba lakukan cara memasang umpan garong tembus. Yang dimaksud garong tembus itu ya garong kecil. Cara pakai mochi nanti pakai nasi gitu. Oke. Cara pasangan seperti biasa. Kebetulan hari ini kita pakai mochi indomie ya. Bukan indomie, ini sedap kare. Nah, gini teman-teman cara pasangnya. Saya pakai mata kail nomor 2 Daido. Bang Ipul mancing lagi semangat nih, banyak strike. Agak angin ya siangnya. Nah, gini teman-teman. Cara pasangnya gini. Garongnya jadi kita lengketkan ke sini ya. Lengketkan. Oh, ada penampakan lagi. Nah, sampai dia matanya ini muncul. Dia pas-pasan. Biar ada lucu-lucu saya. Ini ya. Mata kail nomor 2. Jadi kalau untuk garong standar dia nomor 8, 7, 9, 2. Mochinya saya buat dari minyak kare, ada di tutorial sebelumnya. Teman-teman mari kita saksikan. Mudah-mudahan pagi menjelang siang nih ada strike-nya. Oke, Bang Ipul mancing, gimana dia? Halo, semuanya. Nah, itu dia. Jangan lupa ya, like, komen, dan share. Oke, ya, baru bangun nih. Oke, langsung kita gaskan. Ini pakai garong tembus teman-teman, umpan mochi. Oke, kali ini kita akan coba tes lagi ya, ini step pertama. Oke, lanjut. Alat nih harus belajar ya, Pak. Belajar tuh. Oke, kena mochi. Susah gentaknya. Ini trek kedua ya pakai mochi teman-teman. Kalau aku pakai mochi lah. Mochi udah habis. Makan juga rupanya Pak. Ingat, ini tuh kalau fokus. Mochinya habis dari tadi. Makan juga. Sampai 5 orang aku ajak semalam. Kecuali ikan sekilo, ikan jari, saling angkat. Boleh lah. Ini kalau sama-sama cuma 5 jari aja. Tepuk 12. Lebih ngeri lagi. Apalagi airnya cantik kan. Hari ini enggak bisa ya kan, sama lama lagi berpedu 12 spotnya kan, enggak bisa ya. Lagi kan. Lama lah. Mana dia?
Ini tegaknya. Masih 4 jari, alhamdulillah. Ini strike-nya, teman-teman. Strike ketiga. Itu kuat kali tekannya tadi. Nah, tengok kan. Hitang. Awak dah bersiapkan tenaga loh untuk narik ikan 8 jari. Ternyata kitang menari. Nah dia, kitang 3 jari. Makanya getarannya kok nggak meyakinkan sih tadi. Pun nggak kena. Itu tadi kita mancing menggunakan umpan mochi, ada strike sekitar 4 ekor, lepas 2 ekor ya. Semoga cara memasang umpan mochi bisa berguna teman-teman yang mancing menggunakan umpan mochi atau umpan tembus. Oke, terima kasih banyak yang telah menonton. Yang baru gabung jangan lupa komen, like, dan subscribe. Salam dari mancing, salam dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.